Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN datangi Kabupaten Banjar. Kunjungan disambut oleh Sekda Banjar Muhammad Hilman didampingi Kepala BKPSDM Erni Wahdini dan beberapa SKPD lainnya. Kabupaten Banjar dipilih menjadi tujuan karena peserta pelatihan ingin mengetahui inovasi tentang pengelolaan hutan dan cara penanganan karhutla di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Muhammad Hilman mengatakan Kabupaten Banjar sudah melakukan beberapa langkah penanganan dalam upaya mengelola hutan dan perubahan iklim. Selain itu, dampak yang ditimbulkan pada sosial ekonomi dan ketahanan nasional juga ikut diperhatikan demi membangun Kabupaten Banjar. Penanggulangan bencana yang berkesan dan bahan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu berupa penyusunan informasi rawan bencana yang datanya nanti bisa disampaikan oleh BPBD Kabupaten Banjar, pelayanan, pencegahan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan yang sebagian besar wilayahnya hutan rawa yang berpotensi besar terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Manua TV Kabupaten Banjar melaporkan.